Okay, hi dan Assalamualaikum. Hari ini aku nak buat satu movie review komedi horror iaitu Shift Malam Raya. Okay, sorry aku dah lama tak buat movie review. Aku fokus dekat aku punya case study. Episod 9 akan keluar pada hari Selasa, Raya ketiga pada pukul 8 malam. So, siapa yang menunggu tu, korang boleh tengok hari tu lah. So, kita straight away pergi dekat review untuk Shift Malam Raya. Movie ni directed by Profesor Madya A. Razak Mohidin. Famous dengan dia punya apa Mami Jarum series. Dan juga aku rasa paling latest dia punya movie adalah Badang. Filem ni dilakonkan oleh Atu, Rin Rahim, Sharif, Joe Perry dan ramai lagi. Okay, sinopsis pendek untuk movie ni, bos si Zaid dengan Hisham, dua orang pemandu jenazah ni, pada malam hari raya, dia kena bawa satu jenazah ni daripada KL ke Ipoh. So before diorang dapat job ni, diorang adalah suka dengan jiran diorang ni, iaitu lakonan Rin Rahim. So end up Rin Rahim dengan adik dia iaitu lakonan Joe Perry nak balik ke kampung dia on the way lah. So dua orang ni, Zaid dengan Hisham ni, tumpangkan Rin Rahim dengan adik dia untuk pergi ke kampung diorang lah dengan membawa jenazah ni sekali lah. Okay, so expectation, kalau korang dah tengok aku punya reaction, bagi aku is very low lah. Aku tak expect tinggi sangat and aku tak expect nak tengok pun cerita ni sebenarnya, tapi end up aku rasa it's a good time to watch lah. Lagipun time malam raya kan. First diorang nak keluarkan dekat wayang, tak jadi. Diorang keluarkan dekat Astroverse. So aku beli dan aku tengok and aku boleh katakan it's okay movie lah. Okay, first of all aku rasa it's probably the best looking Profesor Madya A. Razak Mohidin punya movie. The best lah, the best looking of his movie lah yang pernah aku tengok. Other than that, aku suka dia punya story. Aku rasa story dia simple, especially yelah cerita untuk malam raya. Kau tak perlu heavy movie and it's a comedy horror movie yang aku rasa it's very much straightforward and simple enough untuk korang layan lah time malam raya kan. So the cast mostly bagi aku okay sebab kebanyakannya pun comedian, so kau tak boleh lah nak expect orang. Yelah, lagipun it's a comedy movie, so kau tak boleh lah expect orang lebih-lebih pun. Tapi yang paling stand out bagi aku in terms of comedy parts lah kan, dalam movie ni adalah Joe Perry lah. Throughout the movie aku boleh katakan aku banyak senyum je lah, tak ada pun gelak. But satu part yang aku gelak adalah part Joe Perry tu. Walaupun dia punya screen time tak sebanyak yang aku nak, tapi dia adalah the best part of the movie lah. Okay, aku nak juga cakap in between lah benda yang aku suka atau tak suka. Obviously dia punya jokes, ada some of the jokes memang okay kena, aku gelak. Macam aku cakap tadi, macam Joe Perry punya part memang aku gelak. Tapi some other part of it a bit cringe, a bit macam tak kena. Tak tahulah, mungkin ada yang suka, tapi bagi aku personally memang tak kena dengan aku lah. Lagi satu yang aku rasa aku suka and tak berapa suka adalah dia punya satu je emotional scene bagi aku lah throughout the movie, which is aku agak pelik, it's weirdly effective tau. Sebab mungkin at least akulah, aku tahulah sebesedikit, tak banyak pun, tentang Joe Perry punya, yelah dia budak yang istimewa kan. Bagi aku mungkin kat situ terkesan sikit kan, terkena sikit lah. Especially macam mana karakter Rin Rahim ni jumpa dia. So bagi aku part tu it's weirdly effective, walaupun macam pelik jugalah. Sebab kalau kau fikirkan the whole movie, yelah selain daripada tu tak ada pun, tiba-tiba je ada kat situ terselit satu kan, and somehow it's effective lah, at least bagi aku lah. Okay, kita pergi dekat apa yang kurang tentang movie ni. Salah satunya adalah dia punya editing, ada orang main mecun. Especially ada yang part flashback tu, memang aku rasa that's main edit dia. And dia enough untuk this movie lah, it's enough for this movie. But aku rasa kalau ada quality movie, aku rasa that's just sad lah. That editing punya memang sedih lah. And also aku perasan kekurangan tentang audio. Yang ni mula-mula aku dengar TV aku, tapi end up bila aku tengok some of the review kat YouTube, ramai cakap benda yang sama. And memang tak boleh nak nafikan lah, memang banyak weird punya apa audio mixing ke, audio macam mana diorang rakam audio tu ke. Okay, another one aku rasa yang kurang dalam movie ni adalah dia punya, tak adalah love story, tapi itulah dia ada macam love beats yang dari awal tu, lepas tu pertengahan tu macam tah ke mana, aku tak tahu dia hilang ke mana. But end up dia ada balik dekat pengakhiran movie ni, yang aku rasa the decision is just the worst lah. Bagi aku tak faham kenapa that character pilih keputusan macam tu. Tapi yelah, it's a comedy movie kot, so kau boleh just
forgive and forget about that scene. So bagi aku rating Shift Malam Raya 5/10. And again, thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.